Dan di sini terlihat ya lucunya Blair saat membangunkan dedinya. Di sini kalian bisa lihat ya dia naik ke atas punggungnya Papa Randy dan grusel-grusel. Dan di sini lucu banget ya Blairnya tuh langsung nyium-nyium Papa Randy. Ya tentu saja Papa Randy pun langsung senyum dan terbangun. Dan tentunya kalau kalian dengerin suaranya Blair pas dia bilang Daddy wake up, lucu banget ya. Kemudian dadinya pun terbangun dan mengatakan yes. Dan tentu saja kalian bisa mendengar suara istrinya Randy Pangalila yang lagi ngerekam ini ya, Chelsea Frank. Dan di sini Randy-nya tuh malah terlihat nyaman ketika si kecil naik-naik ke atas punggungnya. Ya tentunya nyaman banget ya, berasa kayak lagi dipijitin. Kemudian terlihat dengan penuh kasih sayang, Randy pun langsung memeluk Blair. Ih, comel banget ya dan so cute. Dan coba kalian perhatikan betapa nyamannya si Blair berada di pelukan Papa Randy. Ya tentunya nyaman banget ya karena dia pastinya kangen papanya sibuk terus. Sementara itu terlihat Chelsea Frank yang terus merekam lucunya adegan papa dan anak ini. Dan sepertinya Randy masih ngantuk ya, dia masih ngantuk, matanya masih merem ketika Blair di pelukannya. Dan lucu banget ya, kemudian Blair pun melepas pelukannya, kemudian dia meminta supaya mamanya memeluk papanya. So sweet banget. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat keharmonisan keluarga Randy Pangalila. Di sini terlihat ya betapa lucunya Blair yang selalu aja bikin kita tersenyum-senyum. Apalagi polahnya ya, polahnya gangguin Papa Randy membuat kita jadi semakin seneng banget ya. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.